pandemi COVID ini mengakibatkan banyak masyarakat beralih ke sosial media, interaksi-interaksi melalui digital sosial, yang dimana bahwa crowdfunding ini sudah menjadi lirikan yang solutif gitu kan, terutama salah satu platform yang sekiranya sudah banyak menghimpun dana hampir berapa ratus juta sesuai dengan kebutuhan pasiennya masing-masing. Banyak sekali pasien yang kekurangan perawatan dan sebagainya akibat tertahannya posisi BPJS ini.